Dari Madinah tuh. Madinah maksudnya. Kita lihat ukuran dari situ. Bisa, buat lapak. Ini adalah stempel. Baginda Rasulullah kirim surat, ada stempelnya. Stempel Baginda Rasulullah kalau ada kirim surat. Jadi kalau kirim surat itu sunnah. Kalau satu sunnah Baginda Rasulullah memberikan berita lah dengan kirim surat. Jadi kalau ada berita kayak gini di sekarang, ini sebenarnya suatu berita. Kabar gembira, ada peninggalan Rasulullah di Masjid Atid. Ini stempel Rasulullah. Semoga ini menandakan bahwa orang Islam itu dari dulu sudah punya teknologi. Masya Allah. Sudah bisa bertanda. Setelah tangan beliau berapa itu memberikan stempel kepada raja-raja untuk mengajak mereka semuanya, ayo semuanya, ayo semua masuk Islam. Lalu kita sekarang, ayo semuanya orang Islam, datanglah ke Atid sama-sama melihat peninggalan Baginda Rasulullah SAW. Ini adalah wadah air. Wadah air ini sudah taruh di Baginda Rasulullah atau kuda, tapi ini berangkatnya beberapa orang. Dan ini terbuat dari kulit yang pengen terjaga kremos, ini nggak berubah suhu airnya nggak berubah, terjaga tuh suhunya kalau pakai gini di perjalanan bagaimanapun kadar airnya nggak berubah dengan kualitas seperti itu kita korong dan teknologi kita tuh udah bagus banget. Kalau air di galon juga kita bawa kenapa panas, kenapa panas ya kan, tapi ini kenapa panas sebenarnya dia stabil ya. Dan semua ini sudah tersertifikasi khasiat. Ingat ya, kalau tersertifikasi itu ada 4 poinnya ya. Yang pertama ada sertifikasinya, ada labnya, ada sanatnya, dan ada asuransinya. Kalian terlalu dari apa sih? Dari kulit unta juga ya. Kalau sekarang masih dipakai, masih ada masalah yang bikin, tapi ada yang masih ada beberapa kita bergerak masih ada ya. Sejarah dulu asal puasa jadi keju tuh gara-gara bawa susu pakai ini lama-lama susu itu. Iya. Wartawan mau semuanya apa yang penting-penting aja? Penting-penting aja ya. Skip. Ya rambut. Si Mas Cari, terus guru-guru kita abad 18 lah, Pangeran Diponegoro, Syekh Muhammad Fasal, Abang Jari ini. Kalau mereka ziarah ke makam Rasul, air mata mereka menempel. Karena dulu makam Rasul nggak dijaga, nggak dipakai. Kabar gerai kecil aja. Jadi di sini banyak air mata ulama-ulama kita di sini yang mau kita baru di sini. Berkah, insya Allah kebaikannya akan nyata. Ini baru titip rambut. Rambut atau sebagainya? Rambut Baginda Rasulullah ini diambil dari rambutnya Baginda Rasulullah ini diambil pada saat Rasulullah tahalul haji potong. Maka Rasulullah kumpulkan oleh sahabat-sahabat baru dibagi-bagikan kata Rasul. Dan yang banyak menyimpan rambut ini adalah istri-istri Rasulullah, salah satunya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, ini yang terserikat di seluruh dunia baru 42. Tapi banyak, jadi kita enggak boleh mengadu rambut Rasul, kita enggak boleh bilang enggak. Kita percaya kepada orang-orang saleh yang banyak. Kalau ini sertifikasi tadi yang 4 poin itu telah ada. Dan rambut ini Imam Bukhari dan Muslim mengatakan bisa ngambil berkah kalau dicurupkan air ke dalam rambut dicurupkan dalam air itu akan membawa kebaikan baik kesehatan dan jasmani maupun rohani. Kayak rambut ini ditemukan pada tahun berapa Rasulullah? Ini ditemukan ya adanya 1400 tahun. Ditemukan ya dari keluarga Rasulullah SAW. Kalau tahun-tahun berbeda-beda ya. Tahunnya sesuai dengan sertifikasi berbeda-beda. Tapi kalau nanti di lab, sekarang lab itu keluar tahunnya langsung. Jadi ini ada 17 elemen. Kalau orang manusia kan cuma 17 elemen. Tapi kalau nanti di sinar X lebih jelas lagi, Allah sombongan kerasnya, hanya keluar pur saja. Kayak neon. Satu aja tinggal. Tinggal 4 elemen, cahaya dan unsur bendanya ada. Tapi dia yang mengeluarkan cahaya. Oh, udah pernah dicoba kan? Iya, itu maka ada lab-nya. Oh, ada hasil lab-nya. Beda dengan manusia, kalau ada 14. Ada 17 elemen, yang mana salah satunya nanti kalau sudah diperjelas lagi, dia hanya kayak neon. Berarti juga Rasul, orang marifat mulai Rasulullah, maka cuma cahayanya Rasul juga orang di atas orang-orang marifat. Rasulullah pengen kita ngeliat apa adanya, inilah aku, Rasul. Kayak ginilah keadaan Rasulullah. Ini rambut ya, kita beruntung bisa lihat rambutnya Rasulullah. Jadi saya bilang,
Gua sekalipun hidup di zaman Nabi, gak ketemu Nabi dibilang tabiin. Kan? Tapi sahabat yang ketemu Rasul, lihat Rasul bilang sahabat. Itu pangkatnya beda-beda. Kita hari ini siapa? Gak punya amalan apa-apa, tapi diizinkan Allah melihat rambut baginda Rasulullah. Rambut ini cuma salah dong? Ada berapa? Ini waktu di Indonesia dikirim cuma satu lembar. Kalau kalian agar fokus, ini udah nunggu beberapa lembar. Di bawahnya itu lilin. Jadi gak mungkin lah ada induk sari bisa nunggu. Walaupun udah terserabut ya dari kulit. Terserabut, ya. Dia pecah, dia nyabang, ada yang panjang. Bisa tumbuh sendiri, Pak Ustadz? Bisa tumbuh sendiri. Pak Ustadz, sulit gak sih untuk mengumpulkan artefak ini? Gimana? Artefak kulit. Artefak ini sulit gak sih? Sulit, karena butuh waktu kurang lebih Profesor Abdurrahman Embong itu butuh waktu 30 tahun ya. Meneliti dan mengambil. Dan ini milik pribadi Profesor Abdurrahman Embong. Karena memang kalau memaharkan artefak itu memang banyak sekarang. Karena perang, dirusuh, tidak mau ambil, dijual orang, gini harus lapetin. Nah, Profesor Abdurrahman Embong itu juga dibantu oleh Sultan Hasan Agung, ya, Brunei Darussalam. Kalau Mas Ari ini gimana? Mungkin baru kayak udah lihat yang di Turki tapi beda barang ya Chef. Beda barang. Belum punya Turki enggak boleh ganggu. Iya, di museum Top Kapel ya. Dia permanen ya? Permanen. Dan kayaknya memang setiap itu beda-beda ya. Barang yang di apa namanya kan karena kan pasti kepemilikan waktu di awal 2001 yang pegang ada istrinya, ada sahabat yang Hasan yang bukan, bahkan ada ulama biasa. Nah perbedaannya apa Pak Ustadz yang di Indonesia sama yang di Turki itu? Kalau di Turki itu kan dinasti Utsmaniyah, terakhir di Turki tahun 1920 sudah nggak ada lagi, ya, setelah tidak ada, ya tidak boleh semua para rekor-rekor di sana mempertahankan, jangan sampai keluar. Bahkan di sana pun ngelihat aja kita nggak boleh pakai video, apalagi kita kayak gini tidak bisa, kita hanya lewat aja. Itu simbol Islam di sana terakhir. Jadi yang asli-asli dari zamannya Rasulullah sampai zamannya Sayyidina Utsman ada di sana semua. Ini yang terpercaya sahabat-sahabat dakwah kemana-mana terbawa. Kira-kira pedangnya Sayyidina Khalid bin Walid, pedangnya Sayyidina Husain itu ketemu di Jordan, ada yang ketemu di Yaman, itu gimana-mana. Tapi sahabat-sahabat karena sahabat kan disebar seluruh dunia. Mas Ari, gimana sih mungkin kesannya ketika melihat barang-barang kita? Wah, ini aja kalau nggak ada kamera mah baper banget ini. Insyaallah baper banget. Soalnya ya, mungkin barang-barang ini cuma fisik tapi yang ditransport tuh rasa gitu kayaknya. Ini barang ini pernah nempel sama Nabi nih ya. Jadi kayak ada baper-bapernya gitu. Iya. Jadinya 2 tahun masih suka nangis. Iya makanya nih aduh. Karena memang ya gimana ya. Rasa ya, rasa. Masalah satu. Kalau Ustaz terakhir sorban. Korban, kalau di Indonesia bilangnya korban, tapi kalau di luar banyak bilangnya imamah. Ini mama beliau yang dihadiahkan kepada sahabat kita Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sebelum ke Yaman. Jadi Rasulullah tahu dia mau meninggal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tahu dia akan meninggal, maka dihadiahkan surga. Kurban ini dibawa dan dapat dari musim Yaman. Dan ini keringat beliau ini sebenarnya nempel di sini semua banyak. Cuman enggak semua orang, kalau banyak orang kalau nyium ini kan pH-nya namanya barang tua ya, kalau pH kita banyak udah sementara udara dari dunia itu juga hawanya kan racun ya. Mengeluarkan karbon kan, jadi nggak semua orang bisa nyium ini, beberapa saja satu hari. Kalau nggak ganggu pH-nya nih, lama-lama makin ini nama sedubur terus kan makin berubah dia punya suhunya, akan berubah juga dia punya kualitasnya. Oh makanya dibikin double, iya. Pasat ini katanya korban kesayangan Rasulullah. Betul, kesayangan Rasulullah ini hari-hari dipakai umpil. Banyak dihadiahkan oleh raja-raja, tapi beliau hanya pakai dua sorban, yang satu sorban satu ini sama satu lagi di mana ya tadi? Satu lagi mana ya? Oh, di sama satu aja. Satu lagi ada di sana, yang dua itu yang disenangi beliau. Kalau ini dia juga suka buat dakwah, keliling keluar. Sehingga di sinilah dia menangis, ya. Dia memikirkan kita dalam keadaan lapar, dia duduk, memikirkan bagaimana umatnya. Bahkan dia untuk keluarga saja kelaparan, keluarga minta doa, nggak mau. Dia hanya doanya untuk khusus umat. Sehingga keringat beliau ini menempel banyak di sini. Kenapa? Orang mikir kan keras, ya. Kalau kita mencium aromanya, Masya Allah. Akan sesuatu energi dalam tubuh kita. Nanti kita khususkan aja. Usianya berapa? Usianya berapa? 1400 tahun. Zaman 1400 tahun mungkin jadi dong dari sana dulu kayak. Kan ya, geser. Geser yang baru ke sini ke Indonesia. Ini panjangnya 120. Nanti kan gini kalau ini kan, kalau ini kan dia panjangnya kayak gini 110. Berarti Rasulullah,
kita bisa perkirakan lah tingginya berapa. Iya, iya, iya. Mas, ini kan Rasulullah mengunjungi tongkatnya 13 tongkat, tongkatnya pakai gimana? Iya, betul. Karena ini tongkatnya dia biasa segini. Ada lagi satu lagi tongkat asaja juga, yang dia sholat dengan Rasulullah. Karena Rasulullah gak pengen ukur sholat dan rusak, dia bertahan dengan tongkat asaja. Supaya dia tetap bisa berdiri. Ini tongkat beliau nih, ya. Karena dia juga pernah bilang, Rasulullah juga pernah mengembala. Jadi ya, semua pengembala itu pakai tongkat. Maka disunahkan kata Rasulullah, orang yang 20 tahun disunahkan pakai tongkat. Sebenarnya gak boleh digambarin, kita bayangin sendiri aja. Iya, iya. Pasti ada kepengen bayangin ya. Boleh merapat lagi, sukses. Merapat dulu. Ya, saya harap ya teman-teman juga pada mampir ke sini lah gitu untuk melihat. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari, sholat kita, dan juga ibadah kita yang kita lakukan gitu kan. Itu tuntunan dari seseorang yang barangnya kita lihat sekarang. Jadi ya, apa wasilah beliau, tentunya dulu kita nggak tahu, kita nggak tahu. Rumah beliau yang membawa, dan ini adalah barang-barang peninggalan beliau. Mudah-mudahan dengan hadir sini kita akan menambah keimanan, menambah kita kepada nanti. Kalau kita lihat barangnya aja kita sudah baper sendirian gitu kan. Karena sahabat-sahabat tadi nggak berani melihat Rasul dulu. Banyak sahabat yang sebelum itu nggak pernah melihat Rasul, paling itu jamnya kan ini lazimnya kan. Jadi edukasi juga nggak sih kalau ini? Mana ya kalau yang mungkin setiap orang akan punya pendekatan yang rasanya berbeda ya. Saya lebih ke rasa sih yang maksudnya ya, apa namanya? Mungkin ya untuk teman-teman yang mau datang sini ada yang mengkhususkan apa namanya emang sendiri kemudian sambil kemudian entah merenung lah ya. Merenung kira-kira dulu Nabi pas lagi ngapain ya gitu. Jadi pas kejadian pagi pas taif tadi tuh aduh apalagi kalau kita tahu ceritanya ya misalnya teman-teman tempatnya nangis banget itu. Jadi ya inilah mungkin ya sebagai ibaratnya apa sejarah yang kita pernah dengar ini fisik tempat apa namanya saat kejadiannya barang ini kemudian taif perjalanan selesai.